Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Bondes Fashion Founders Fund 2021. 20 karya dari para desainer terpilih ditampilkan dalam final yang digelar secara hybrid ini. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada sektor ekonomi secara global, tak terkecuali industri fashion. Industri ini mengalami penurunan yang signifikan karena pabrik fashion terpaksa harus berhenti beroperasi, pusat perbelanjaan tutup, dan event-event fashion show ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun kini, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri fashion kembali dibangkitkan. Melalui gelaran Modest Fashion Founder Fund 2021, menampilkan 20 karya terbaik para desainer muda tanah air, Modest FF Fund 2021 menjadi ajang untuk melahirkan karya-karya ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Dan saya juga ingin memastikan bahwa para Muslim founders ini, Muslim fashion founders ini bisa di-funding. Karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan. Nah, dan inilah tujuan kita agar kita menjadi capital of Muslim fashion of the world. Amin. 20 karya desainer ini telah melalui pembekalan dan pendampingan dengan berbagai pengetahuan soal fashion yang diajarkan langsung oleh para praktisi dan ahli dalam rangkaian workshop online dan offline. Tim Liputan iNews melaporkan.